Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Narin Pesek. Kali ini Narin Pesek mau membuat bakwan jagung ya teman-teman. Nah, di sini udah tersedia semua bahan-bahannya. Bahan utamanya tentunya jagung ya. Ini jagung manis, jagung muda. Dan di sini ada tepung terigu ya. Ini 200 gram tepung terigu dan ini 2 buah jagung ya teman-teman yang udah aku sisir seperti ini. Dan di sini ada wortel, ada bawang bombay, ada seledri, ada daun bawang juga. Nah, ini bumbunya aku pakai bawang putih sama garam. Ini 3 siung bawang putih dan 1 sendok teh garam. Juga di sini aku mau tambah ladaku ya, teman-teman. Pertama-tama kita ulek bawang putihnya biar halus ya. Teman-teman, di sini udah halus ya bawang putihnya. Kita tambah 1 sendok teh ladaku ya. Kemudian kita masukkan semua sayurannya ya. Halo, halo. Dan di sini aku tambah sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nggak suka penyedap rasa boleh di skip ya. Lalu kita aduk jadi satu. Aku tambahkan air, ini bekas ulekan tadi aku kasih air ya. Kemudian aku masukkan tepungnya teman-teman. Kita kasih separuh dulu ya. Nah, seperti ini ya adonannya, adonan bakwan jagungnya teman-teman. Teman-teman bisa mengira-ngira sendiri ya soal airnya. Oke teman-teman, di sini udah aku panaskan wajannya ya. Ada minyaknya. Kita mau menggorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik ya teman-teman. Nah, udah kering ya teman-teman. Warnanya udah cantik. Ini gorengan kedua ya. Nah, teman-teman, bakwan jagungnya udah jadi ya. Udah siap saji. Waktunya kita icip-icip ya. Warnanya cantik banget.
Krenyes banget teman-teman. Pedes banget. Enak banget. Mantap. We'll be right back.